BTS1, promosi budaya Indonesia beberapa waktu lalu menggemparkan negeri gingseng Korea Selatan. Tim penari Indonesia di Korea Selatan sukses memenangkan ajang penghargaan budaya global pada perhelatan Itaewon Global Village Festival 2022 di Itaewon, Seoul pada akhir tahun 2022 lalu. Kelompok tari tradisional Indonesia yang beranggota 12 penari mahasiswa berkolaborasi TKI Indonesia di Korea Selatan, mereka membawakan tari gandar dan belian bau dari suku Dayak. Dari Kedutaan Besar KBRI Seoul Korea Selatan, Zelda Wulan Kartika mengabarkan, pada tahun sebelumnya Indonesia mendapatkan juara 3, kemudian meraih juara 2, dan penghujung tahun 2022 Indonesia meraih juara 1. Zelda Wulan yang ikut menyaksikan tim penari menerima gold prize sebesar 5 juta won atau lebih dari 50 juta rupiah. Festival Itaewon ini merupakan acara gabungan dengan Festival Indonesia yang rutin dihelat setiap tahun. Hanya saja saat pandemi melanda, kegiatan kedua festival tersebut ditunda dan baru tanggal 15 dan 16 Oktober tahun lalu festival ini mulai diselenggarakan lagi. Festival Indonesia dan kemenangan Indonesia di Festival Itaewon merupakan kesempatan untuk kembali mengenalkan budaya Indonesia di Korea Selatan. Dengan perhelatan akbar ini, bukan warga Korea Selatan saja yang ikut memeriahkan, bahkan negara lain juga ikut mengikuti perhelatan ini. Tema yang diusung kali ini adalah Global Culture Award atau penghargaan budaya global. Indonesia bersaing masuk 5 besar dengan Ukraina, Filipina, Nigeria, dan Kolombia. Tiap negara peserta membawakan tarian hingga musik dari budaya mereka masing-masing. Pelatih tim tari, Floria Hutagalung, mengatakan, tari gendar belia kerap dipakai untuk festival karena menunjukkan kesenangan batin. Para penari kali ini hanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk berlatih. Juara kedua Filipina dan disusul juara ketiga dimenangkan oleh Ukraina. Festival yang diselenggarakan ini sekitar 3 km sepanjang jalan Itaewon ditutup. Selain tarian, Indonesia juga mempersembahkan parade Indonesia. Kebaya, busana adat, batik, hingga wasra Nusantara dibawakan oleh 150 warga negara Indonesia yang berasal dari lintas profesi yang mencerminkan kebinekaan Indonesia. Parade ini membuktikan bahwa tidak hanya masyarakat Korsel yang menunggu-nunggu, masyarakat internasional yang berdomisili di Korsel pun tampak antusias menanti parade ini. Dubes Indonesia Korea Selatan Gandhi menegaskan, Festival Indonesia dihelat berbarengan dengan Festival Itaewon dengan tujuan lebih mempromosikan kebaya berbagai busana yang mencerminkan identitas perempuan Indonesia. Di barisan pertama, Parade Indonesia, tampak komunitas perempuan Indonesia di Seoul termasuk Dharma, wanita persatuan KBRI Seoul mengenakan kebaya dan kain Nusantara dengan elegan. Selain itu, budaya adat dari berbagai provinsi dan batik serta tenun tampil cantik dikenakan seluruh peserta Parade Indonesia. Setiap kontingen diberikan kesempatan untuk menampilkan pertunjukan budaya di hadapan barisan wali kota Itaewon, duta besar, dan kalangan sektor swasta serta seniman. Pada akhir parade yang diselenggarakan di Jalan Raya Itaewon, wakil dari komunitas perempuan Indonesia menyampaikan buket kembang kepada Heung Park, pimpinan distrik Yongsan Gu yang merupakan penyelenggaraan Festival Itaewon. Promosi Festival Indonesia kepada masyarakat Korea Selatan sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di forum G20, termasuk bidang ekonomi kreatif dan budaya. PS1, kemenangan tarian dari Indonesia ketika para juri melihat penampilan dari tim tari tradisional Indonesia atau KTTI dari Kalimantan. Ini mencerminkan jiwa gotong royong bangsa Indonesia yang tinggi. 함께 주신 여러분, 고맙습니다. 인도네시아의 무대입니다. Adapun penilaian yang kedua yakni parade kebaya, busana adat dan batik serta wasra Nusantara yang diikuti hampir 150 anggota masyarakat Indonesia di Korsel yang berasal dari lintas profesi dan mencerminkan kebinekaan Indonesia.